langsung dari sirkuit Mandalika, tepatnya di Serenting. Saya melaporkan. Inilah suasana free practice sementara siang hari ini. Langsung dari tribun pagar sirkuit Mandalika, tepatnya di daerah Serenting, melaporkan secara langsung jalannya free practice GP 2022 ini. Tampak di sebelah atas Bukit Serenting, tepatnya di titik 360, beberapa penonton yang ada di sana juga ikut menyaksikan jalannya free practice. Dengar dengan jelas desingan pembalap Jepang Aprilia, disusul oleh Ducati dan Suzuki. Tanpa Suzuki, monster energi Yamaha pun ada, KTM menyusul dari belakang. KTM disalib